dan semoga semua teman-teman itu selalu diberi kesehatan ya guys, dan selalu bahagia. Kali ini aku ngevlognya itu di taman bermain anak Snoopy World daerah Satin. Ini tempatnya itu di belakang Mall Satin ya guys, yuk ikuti ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen di Adista Andari, dan terima kasih, yuk ikuti perjalananku. Yeay, ini daerah Satin ya guys. Itu guys, tadi kita duduk di situ ya, di bawah situ. Tadi mau tes rapid, ternyata itu belum waktunya guys, jadi ya nggak bisa karena kan belum mendapat SMS. Yuk, ini taman bermain di Satin ya, rame banget. Yuk kita masuk. Masuknya gratis kok, bayar iki ya guys. Masuknya gratis kok, bayar. Ayo coba kita masuk. Banyak sekali boneka. Oh, ternyata gratis guys. Masuk taman bermain di Satin. Ternyata gratis guys. Ini ada bis, sangat bagus. Bis sekolah. Waduh, keren banget tempatnya. Taman-taman yang indah. Waduh, ini keren guys, keren banget tuh. Ada air yang begitu tenang, meliuk-liuk. Wih, nanti kita foto seperti itu. Keren guys, ini bis school bis di sekolah. Waduh, keren. Ini dulu bukan ya, tapi bukan di sini ya. Ada itu di daerah Tunmun juga seperti ini. Buat tak foto nih toh, bos. Aku ya gelem mau foto nih. Yuk kita ke situ. Oh, ini juga bisa naik seperti ini ya guys, tapi bayar enggak ya. Waduh, seru banget ini. Tempatnya jelas. Kalau naik itu, waduh, apalagi kalau berdua ya. Kita berdua sama orang yang tercinta, wah begitu keren pasti. Keren banget. Naik perahu terguling-guling. Yuk, kita ke sana. Kita mencari Doraemon. Oh, ramai banget. Bu sekolah, ayo kita masuk nanti. Kita masuk ke situ. Taman bermain sejuk banget. Ini anget, walaupun panas tapi dingin. Bagus tempat ewah ini, anak-anak itu sangat ceria bermain di sini. Wah, ini gratis kok, bayar ini ya guys ya. Lek pengen ya numpak ini. Tapi lek numpak ini kudu duwe anak kecil ini. Naik. Romantis banget ini. Romantis, melakunya kalem-kalem. Enak iki, mantep iki. Kalem manis. Nah, ini bisa gulang-guling. Just. Tempat bermain anak-anak. Ini mau narsis dulu di sini ya guys ya. Ini narsis dulu. Ini maklum ini guys, ini temennya jalan ke sana, kita jalan ke sini. Jadi tidak ada yang merekam, kami kita rekam sendiri. Aduh, lumayan ini guys. Ini mumpung tempat ini lagi sepi ya, biasanya kan ramai banget di sini untuk foto-foto. Halo. Itu kalau mau naik itu antri ya guys. Wah, ini bunga ya. Ini seperti Disneyland kecil. Banyak sekali anak-anak. Tempat bermain anak-anak. Antri. Satin. Daerah Satin. Kita nggak pakai kerudung ini ya guys. Kita jalan. Bawa tas.
panas tapi dingin. Panas banget. Dan ini antri mau naik perahu ya guys. Ini mau antri naik perahu. Perahu yang sangat-sangat lambat, nggak tahu namanya. Pokoknya muter-muter tok iki. Weh. Disneyland kecil ini, guys. Tuh anak-anak pada bermain. Yuk, coba kita lihat di sini ya. Kita mau naik di sini. Perahunya mana ya? Kak ketok, guys. Sekarang wahana spol. Oh, itu coba kita mau ke belakang situ. Tuh ya, perahunya itu lambat banget, guys. Jalannya lambat. Mungkin memang di setting lambat. Dan ayo kita mau naik ke bus itu ya. Oh, bus sekolah. Waduh, bus sekolah, guys. Kita sudah main enggak sekolah. Di sini ini daerah Satin, Satin belakang mall. Warna enak, guys. Ini kalau di tempat teduh itu dingin banget, tapi kalau di panas seperti ini enak banget. Ayo kita masuk ke situ ya. Yo, ini kita masuk ke sini ya. Masuk ke sini yuk, guys. Yo, ini biarin dulu. Kita masuk pelan-pelan. Ini wisata gratis yang disediakan di Hong Kong, guys. Yuk. Halo, Mumu. Wah, asik nih ternyata di sini, guys. Kepalanya sundul. Kita mau jajan. Ini tempatnya ini lembab, guys. Karena kan tidak ada jendelanya, ya. Jadi lembab. Bus. Ayo kita sekarang turun. Tempat bermain anak-anak daerah Satin. Yo. Oke, sekarang kita keluar. Udah. Apailah. Oke, papai, yuk keluar. Yuk keluar, guys.